Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk kes tumbuk istri, komen ibu mentua Putri Sarah jadi perhatian. Semalam hangat diperkatakan apabila pelakon Hafiz Rosdi dikatakan telah menumbuk istrinya Nurul Syuhada Mat Syukri sehingga menyebabkan kecederaan di bahagian pipi. Lebih mengejutkan, Hafiz dilihat tenang dan sempat memuat naik video bersama kedua anaknya selepas mencederakan istrinya sekaligus mengundang kemarahan netizen. Malah perkara itu turut mendapat perhatian ibu mentua kepada pelakon Putri Sarah yaitu Datin Fatimah Ismail yang memberikan komen pedas mengenai isu berkenaan di Instagram Emsta semalam. Komen ibu kepada pengarah terkenal Samsul Yusuf itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang bersetuju dengan pendapatnya itu. Terdahulu Syuhada berkata dia menyerahkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan serta tidak akan berdiam diri. Nekat untuk berpisah selepas apa yang berlaku dan mahu meneruskan kehidupan baru, Syuhada berharap keputusan mengesahkan lafaz cerai pada 21 Mac ini berjalan dengan baik. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.